satu-satunya event drama sangat yang lain. Kita ada malam kebudayaan, kita ada engagement dengan orang kampung. Orang cakap buat ala-ala kampung style. Kita masuk bendang bola dalam kain pelikat. Tarik upih. Betul. Mungkin lepas ni kita boleh buat something yang futuristic. Panjang tour drama sangat ni kita banyak buat sesi beramah mesra dengan peminat. Suasana sangat apa heboh lah, memang apa havoc. Bila kita sampai tu kita banyak buat game lah, game kita main berlakon-berlakon sikit dengan apa peminat kan. Saya memang seronok betul lah jumpa orang-orang utara ni. Itu adalah satu pengalaman yang baru untuk saya lah, first time saya masuk sawah. Bila kita pergi bendang pula, kita kena tangkap ikan keli. Tapi ikan keli yang dah dibuang bisanya lah. Dan kat sini saya nak ucapkan jugalah terima kasih dekat orang-orang Kedah, orang-orang Penang dan juga orang-orang Perak sama-sama memeriahkan karnival jelajah drama sangat tua. Mendekati pelakon yang kita minat lah. Dramanya untuk rakyat Malaysia sekarang suka tengok drama petang-petang, boleh untuk kenali artis dengan mereka, boleh datang ke program drama sangat ni. Sebagai peminat drama sangat tua, ini tahun keempat saya follow. Ini event yang paling best dan menyeronokkan. Bersama-sama artis juga sporting. Drama sangat best! Awesome guys!